Ya halo guys, balik lagi kita di channel. Kali ini kita di ICO qualifier kedua. Kita melawan Altwin What the Fluff. Kok ada Latias di sini? Saya tidak punya counter yang bagus untuk Latias. Oh, ada Moltres. Moltres di sini bagus. Moltres dan Rillaboom. Lead yang cukup solid menurutku. Tambah Urshifu. Urshifu bisa ngelawan siapa? Sifu bisa lawan, tidak ada. Atau Dragapult ya. Dragapult atau Urshifu kolosal. Kolosal sih. Urshifu bisa ngelawan siapa? Urshifu dikit, ya wis lah. Insi, nggak wis. Bismillahirrahmanirrahim. Bercuma juga bawa Incineroar. Lawang lawannya Metagross. Altwin ini kayak pernah tahu aku. Tapi bismillah lah, kita lihat bagaimana battle ketiga kita setelah kemarin. Uploadnya ini satu hari sebelumnya. Satu menang dengan satu kalah. Regieleki dan Urshifu. Oh, single strike. Ke Urshifu aja sih. Kita regieleki-nya simpan dulu. Jangan-jangan ada Dynamax turn pertama. Betul kan? Aku paling gak suka lawan orang yang Dynamax turn pertama. Wah, Moltresku mati anjir. Yah, battle ini udah kalah dong. Oh, tunggu. Belum kalah. Belum. Masih bisa menang, santai. Enggak dong, enggak bisa menang dong. Kosong jab. Segitu, cuy. Screen aja. Dan kita U-turn kalau nggak diserang. Harusnya tadi, aduh, Regieleki ini nyusahin bener anjir. Aku dua kali kalah. Oh, nice. Metagross. Belum kalah. Next lightning ke Rillaboom. Not very efektif sih. Oke, okay, nice. Masih bisa menang. Salah. Kita surf di sini dan kita Dynamax dan langsung explore aja ke Metagross. Sik, jangan nyerah dulu, masih bisa menang. Walaupun chance itu kecil.
Kita tahu dia Rege Eleki. Ya aman segitu. Oke, kita dapat Metagross 1. Kita dapat Metagross 1. Harusnya kecil enggak sih regeleginya? Kecil kok. Ya kecil kan? Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah Breaking Swipe dan kita langsung max. Max Flare ke arah Urshifu. Kita ambil Regieleki terakhir aja. Regieleki kalau sudah nggak punya move Electro Web. Oh shit, this is bad. Oke. Tinggal satu Pokemon terakhirnya apa? Tapu V ini dong. Misty Search, nice. Nice. Breaking Swipe kayaknya KO deh. Dan kita max overgrowth. Max overgrowth berapa? 140. Kita masih bisa survive. Flex screen kita masih up. Pertama itu, kedua speed kita pasti lebih kenceng. Kalau Tafu ini protect susah sih. Thunder Wave. Untung kamu pakai fail, cuy. Aku masih bingung cara ngalahin rap lagi, cuy. Wah, terima kasih. Ini masih bisa kalah loh kalau misalnya Thunder Wave-nya connect. Alhamdulillah kemenangan kedua kita, guys. Oke, kita akan lanjutkan ke battle selanjutnya, semoga dapat lawan ya. Regieleki. Oke. Ku ingat-ingat Regieleki itu kandidat Dynamax. Ku ingat-ingat sekarang.